Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Slide berikutnya adalah tentang dena. Dena adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Dan perhatikan ananda semua, di sini terdapat arah mata angin. Dan di sini menunjukkan huruf U dengan kata utara, huruf T dengan kata timur, huruf B dengan kata barat, huruf S dengan kata selatan. Ananda semua, perhatikan pada letak dena rumah. Pada letak dena rumah ini terdapat jalan Manggis. Pada jalan Manggis terdapat beberapa jalan. Ada jalan Jambu, jalan Rambutan, jalan Durian, jalan Semangka. Pada jalan Jambu terdapat rumah Nina dan Deli. Pada jalan Rambutan terdapat rumah Deli dan Lapangan. Pada jalan Durian terdapat rumah Lani, kantor pos, rumah Mary, dan toko kue. Pada jalan Semangka terdapat rumah Mary, toko kue, taman, dan rumah Tony. Demikianlah letak dena rumah. Ananda Solisoliha, apa sih manfaat dari dena? Bahwa manfaat dena memudahkan untuk mencari tempat atau lokasi. Perhatikan ananda semua pada contoh dena ruangan rumah. Nah, di sini contoh dena ruangan rumah Ayu. Nomor 1, pintu rumah Ayu menghadap ke selatan. Kedua, pintu masuk rumah Ayu di sebelah kiri ada ruang menonton TV. Ketiga, sebelah kanan pintu masuk rumah Ayu ada ruang makan dan juga dapur. Keempat, di depan ruang TV ada kamar tidur satu. Kelima, di sebelah kanan kamar tidur satu terdapat kamar mandi. Keenam, di sebelah kanan kamar mandi terdapat kamar tidur dua. Di depan kamar tidur dua terdapat kamar mandi dua. Demikianlah dena ruangan rumah Ayu. Demikianlah ananda semua, materi tentang dena telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari ustazah mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.